congbar nafsulan angkoro. Jimaiyah ini Anda bisa punya cara untuk mengetahui saya orang beriman atau tidak. Utawa imanku sepiro jurne, sepiro dure, itu bisa ngerti lagi. Bisa nggak kamu menilai iman saya? Bisa nggak aku menilai imanmu? Bisakah kalian menilai iman di antara kalian? Tidak bisa. Bisa enggak kalian mengukur akidah sahabatmu? Gue orang Islam? Gue orang Islam? Itu jawab. Ya, jawab. Islam. Neng laku canggungmu. Nek jero atine kene, atine atine sapa mau jenenge? Asmi, jero atine asmi kita bisa tahu enggak? Padahal sesat dan tidak sesat itu letaknya di mulutnya apa di dalam hatinya? Amin. Jadi bisa enggak kita tahu seseorang itu sesat atau tidak? Tidak. Kecuali MUI. Sanggup melihat hatinya orang, akidahnya orang, imannya orang, sehingga beliau-beliau, entah MUI, entah siapapun, bisa menyimpulkan bahwa seseorang atau suatu kelompok itu sesat. Saya ingin menegaskan di Jimaiyah, semua sudah menyepakati bahwa kita tidak bisa mengukur, menilai, dan duding imannya orang. Iki rene ngaku Islam kabeh ning jaminane apa? Lah ra iso. Dari sana jaminannya enggak ada toh? Wes saiki nek aku janjane ngapusi piye? Gue gak masalah pokoknya. Neng, lah mungkin tuh aku ngapusi gue. Aku gampang lo ngapusi orang Islam. Anggir aku, Masya Allah. Kenapa gue? Kenapa gue? Nah, jadi teman-teman sekalian, indikator benernya seseorang di dalam hubungannya sama Allah itu bisa dilihat apa tidak. Maka kita perlu ngurusin akidahnya orang apa enggak? Perlu ngurusin imannya orang apa tidak? Perlu sekedar mendoakan dan berhusnudzon, tapi bukan fakta loh. Nek husnudzon deh. Wis pokoknya tak anggap, tak husnudzoni, tak sangka baik kowe iki beriman. Ngono toh? Ning itu bukan fakta, itu namanya husnudzon. Kalau husnudzon itu sifatnya subjektif. Jadi malam hari ini jelas ya bahwa Anda tidak punya kemampuan untuk bilang seseorang itu sesat. Jadi tidak mungkin Anda menyebut siapa sedang sesat, betul enggak?